itu kemudian kata sahabat yang pertama iaitu nasbir alal balai, kami sabar dengan setiap balak ataupun ujian yang menimpa kepada kami. Maknanya kami ini tanda kami beriman, kami cepat sabar apabila kami ditimpa bala dan musibah. Kerana kami tahu bala dan musibah itu peluang untuk mendapatkan pahala sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Merenung satu kata-kata hukama yang menyebut yastaqbilu ibnu adam arba'a nuhubatin, akan disentap dan direntap daripada setiap anak Adam itu akan empat perkara. Dengan erti kata pada setiap anak Adam itu dia akan melalui empat rentapan ataupun empat sentapan. Secara mengejut, secara tiba-tiba, tanpa sebarang amaran dan tanpa sebarang petanda. Apakah empat sentapan yang akan berlaku di dalam kehidupan kita? Yang pertama disebut yantahibu malakul maut ruhah, akan menyentap oleh malakul maut akan ruhnya. Tuan-tuan, perkara pertama yang akan disentap daripada kehidupan kita tanpa diberi amaran, tanpa diberi sebarang alamat dan petanda, iaitu sentapan ruh daripada malakul maut. Tidak ada malaikat maut ni tuan-tuan, dia beri dulu amaran pada kita. Dia pesan pada kita, dia kata, Haji, esok kita nak cabut nyawa pukul 12 tengah-tengah hari. Jadi kalau ada begitu tuan-tuan, mudah kita sempat buat persiapan, kita sempat bayar segala hutang piutang yang telah kita berhutang dengan orang. Kita minta maaf, kita menghubungkan silaturahim yang telah kita putuskan. Kita akan banyak bersedekah, kita akan beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupan kita ini disentap dalam keadaan secara mengejut. Tidak diberikan sebarang amaran dan petanda. Dia akan berlalu dengan begitu cepat kehidupan kita di dunia ini, tuan-tuan. Kehidupan kita di dunia ini akan berakhir dalam keadaan secara mengejut tanpa kita sangka, tuan-tuan. Maka sebab itu kita diajar muliakanlah kehidupan yang telah Allah Ta'ala kurniakan pada kita yang sementara ini. Tidak ada manusia yang mengetahui bila dia akan mati. Sebab itu apabila kita menziarahi seseorang jenazah ataupun mayat yang baru sahaja meninggal dunia, kita kena bayangkan tuan-tuan, jenazah yang baru meninggal itu beberapa minit sebelum dia mati, dia juga sama seperti kita. Dia menyangka bahawa dia masih hidup lebih lama sedangkan kematiannya sudah menunggunya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, umur kita yang akan berlalu secara mengejut, umur kita yang akan berlalu secara tiba-tiba ini, hargailah dia, muliakanlah ia. Satu ketika Nabi SAW, saat ketika mana baginda bertemu dengan para sahabat, baginda bertanyakan kepada sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kamu pada pagi ini? Lalu kemudian para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Kami pagi ini ya Rasulullah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, kenapa Rasulullah bertanyakan soalan sedemikian? Kerana Rasulullah ingin melihat sejauh mana para sahabat menghargai kehidupan mereka. Rasulullah nak tengok sejauh mana para sahabat memuliakan kehidupan mereka pada setiap hari. Maka kita juga kena tanya diri kita tuan-tuan, bagaimana dengan keadaan kita pada malam yang mulia ini? Bagaimana dengan zikir kita pada malam ini?
Bagaimana dengan istighfar kita pada hari ini yang telah berlalu 24 jam? Sehingga persoalan yang kita tanyakan ini kepada diri kita, menjentik hati kita, betapa kita rasa aku ni sebenarnya fakir dan miskinnya amal aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian apabila sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami beriman pada Allah. Maka Nabi bertanyakan lagi kepada sahabat, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda kamu beriman, kata Rasulullah? Ya tuan-tuan, kita boleh jawab, saya beriman. Saya pun boleh jawab, saya beriman. Tuan-tuan pun boleh jawab, tuan-tuan beriman. Tetapi apa tanda kita beriman? Semua orang boleh jawab dengan kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kata sahabat, yang pertama iaitu nasbir alal bala'i, kami sabar dengan setiap balak ataupun ujian yang menimpa kepada kami. Maknanya kami ini, tanda kami beriman, kami cepat sabar apabila kami ditimpa bala dan musibah. Kerana kami tahu bala dan musibah itu peluang untuk mendapatkan pahala sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sahabat dia meyakini ayat Allah dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya bagi orang yang sabar itu ajrahum, pahalanya tanpa hitungan dan batas. Maka sebab itu bagi kami, bila datang musibah dan ujian, kami tidak mengeluh. Kami terus bersabar kerana kami tahu itu cara untuk kami mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tuan-tuan, salah satu cara kita nak hargai kehidupan kita, bila ditimpa musibah, terus bersabar di atas musibah yang menimpa kita. Jangan bazirkan usia kita dengan banyak meratap, dengan banyak mengeluh, dengan banyak berputus asa. Kerana ia membazir usia kita, tuan-tuan, yang singkat ini. Ada orang, tuan-tuan, saat dia ditimpa musibah, 5 tahun saja dia bersedih. 5 tahun, tuan-tuan. Ada orang 10 tahun putus asa. Ada orang bertahun-tahun dia meratap di atas musibah yang menimpa dia. Tidakkah meratap bersedih itu telah membazirkan masa kita? Maka dengan sebab itu, teruskan cepat bersabar di atas musibah, kerana ia adalah jalan untuk kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga di sisi Allah. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena bayangkan bahawa ujian dan musibah yang Allah Ta'ala berikan ke atas setiap di kalangan kita ini adalah jalan untuk kita mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu Allah Ta'ala uji kita supaya kita dapat pahala sabar. Allah Ta'ala nak masukkan kita di dalam syurga Allah melalui asbab pahala qiyamul lail. Dia cek tak ada pahala qiyamul lail kita. Sebab kita ni jenis sayang ketidur, tuan-tuan. Allah Ta'ala cek pula nak masukkan kita dalam syurga dengan asbab kita ni pahala puasa sunat. Puasa sunat pun tak berapa nak ada juga dalam hidup kita. Tu pun puasa sunat Syawal pun 4 hari lagi tak habis. Cek punya cek nak masukkan kita ke dalam syurga dengan asbab kita sedekah. Tak ada juga pahala sedekah sebab jenis kita ni kedekut tak hidup masin, tuan-tuan. Muka Allah Ta'ala cek punya cek, rupanya dia ada pahala sabar di atas kesakitan dia. Maka dia masuk syurga kerana sabar dia di atas kesakitan. Dia ni Allah Ta'ala berikan kencing manis ada, darah tinggi ada, jantung ada. Buah pinggang pun ada juga sakit. Maka dia sabar di atas musibah kesakitannya, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pahala sabar ni adalah Allah nak muliakan kehidupan kita. Kerana kehidupan kita yang singkat, kehidupan kita yang ringkas inilah. Sebab tu ujian, musibah, bala yang menimpa kepada setiap orang ni berbeza-beza, tuan-tuan. Dia tak sama. Allah Ta'ala nak masukkan syurga seseorang ni, dia tak sama. Ada orang diuji dengan harta. Dia miskin. Dia sabar dengan kemiskinannya. Dia reda dengan ketetapan Allah. Dia usaha cari rezeki yang halal. Walau dia ni miskin, maka dia diberikan ganjaran pahala di sisi Allah. Ada orang sedikit kaya, diuji pula dengan mak ayah. Ada orang dia ni bab harta tak ada masalah, tapi diuji pula dengan mak dan ayah. Seperti saya sudah kuliah, satu kuliah, ada seorang jemaah muslimin, dia tanya saya. Dia kata, ustaz, saya nak minta pendapat sikit, boleh tak? Saya ni ada seorang mak yang uzur. Jadi dulu ni barangkali ibu saya ni dia ada amalan yang kurang elok yang dia beramal.
Sehingga akhir-akhir ini dia diuji dengan usia tua dia ni, diuji dengan penyakit nyanyuk. Kemudian kadangkala dia bukan setakat nyanyuk ustaz, dia kata kadangkala dia minum air kencing dia sendiri. Makna dia makan najis dia sendiri. Kami nak minta pendapat ustaz lah. Boleh tak kalau kami adik-beradik ni nak hantar mak kami yang uzur ini ke rumah pusat jagaan orang tua? Jadi dia tanya saya. Saya kata pada dia, sejijik apapun mak kita, dia adalah ladang syurga kita. Siapa melepaskan mak dia, dia telah melepaskan syurganya di akhirat kelak. Jijik macam mana pun mak kita, jahat macam mana pun mak kita, dia adalah ladang syurga kita. Ya, soal dia ada dosa dengan Allah, dia tak semayang, dia mencuri, dia kaki dadah, dia kaki arak. Itu dosa dia dengan Allah. Adapun kita dengan dia, tetap dia tanggungjawab kita, mak kita dunia dan akhirat. Kalau dia ayah kita, dia tetap ayah kita dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala nak menguji kita sebagai seorang anak dengan diuji mak dan ayah sedemikian. Sebab itu tak semua orang diuji dengan mak dan ayah. Ada orang mak ayah dia mati sejak dia kecil lagi. Ada orang dengan mak ayah tak ada masalah, diuji pula dengan suami yang jahat pun ada juga. Seorang muslimat pun ada pernah mengadu, dia kata ustaz, saya dengki tengok muslimat, sahabat muslimat yang lain datang kuliah dalam keadaan suami masing-masing bawa ke pengajian. Sedangkan saya ustaz, suami saya ni tak suka mengaji, dia kata. Balik rumah cakap beragama dengan suami, suami akan marah balik saya. Dia kata, ustaz, suami saya ni sibuk dengan dua je, karaoke, snooker, dia kata. Tu saja dia sibuk setiap hari. Saya kata, kak, ujian orang tak sama. Jangan kita samakan ujian kita dengan orang. Akak bangkali duit tak ada masalah. Ya, memang dia sedikit berada. Muslimat yang tanya ni dia tak ada masalah. Kereta pun dia ada. Duit pun dia ada. Akak tak ada masalah kemiskinan. Cuma diuji dengan suami. Ada orang suami isteri okey tapi diuji dengan kesihatan. Ada orang suami isteri okey kaki masjid, anak pula derhaka. Maka ujian kesabaran orang ni Allah Ta'ala timpakan dalam keadaan berbeza-beza. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak supaya kita menzahirkan nasbir alal bala'i, supaya kita cepat sabar di atas musibah yang menimpa kita. Maka dengan sebab itu tuan, maka kata sahabat, tanda kami beriman, apa saja musibah yang menimpa kami, kami cepat sabar. Kerana kami tahu ia adalah peluang untuk kami mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian yang kedua kata sahabat, nashkur alal rakha'i. Kami bersyukur di atas setiap nikmat kelapangan yang kami dapat. Tanda kami beriman, bila kami dapat nikmat kelapangan, kami terus bersyukur pada Allah. Tengok tuan-tuan. Sahabat Nabi ni, bagi mereka setiap waktu, detik dan saat adalah peluang untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dengan cara yang macam mana? Syukur dan sabar. Kita tak boleh lari daripada dua keadaan ini tuan-tuan. Sekarang ni pun sama ada kita dengan dua keadaan. Kita sekarang dilanda musibah dengan cara kita bersabar, ataupun di kalangan kita sekarang ni sedang mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur pada Allah. Maka sahabat, bagi mereka setiap detik dan saat adalah ruang mendapatkan pahala. Maka tidak ada pahala yang lebih mudah untuk kita dapat, iaitu syukur dan sabar. Kalau semayang tuan-tuan, kita kena ada wuduk, kena ambil air semayang. Kita kena rokok, kita kena sujud. Kalau puasa, kita kena tahan lapar dan dahaga. Kalau sedekah, kita kena sedekah harta kita. Tapi ada pun syukur dan sabar, tuan-tuan. Ni sekarang ni kita boleh syukur ataupun kita boleh sabar. Sebab tu, tuan-tuan, kita punya masa yang sama. Sekarang ni yang duduk dalam kuliah Masjid Al-Falah sekarang ni, kita memiliki 30 minit yang sama duduk dalam pengajian. Tapi setiap di kalangan kita mendapat pahala yang berbeza. Pasti mendapat pahala yang berbeza. Tak akan sama, tuan-tuan. Mungkin di kalangan kita ada yang datang mengaji sekadar nak isi waktu lapang saja. Mengajilah, tak ada waktu, tak ada benda nak buat kerja, pencen-pencen ni ustaz, datang mengajilah. Hilang sikit bosan, dia kata. Sekadar nak hilangkan kebosanan saja. Mungkin ada yang hanya nak tumpang rehat saja. Duduk dalam pengajian bukan nak dengar sangat tapi hanya nak menumpang rehat.
Tapi mungkin ada di kalangan kita ini juga yang masuk dalam pengajian 30 minit dalam keadaan dia hadir rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah kerana diberikan nikmat kelapangan sehingga dia boleh duduk dan masuk terpilih berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bersyukur ini lagi besar nilai yang 30 minit dia berbanding dengan orang yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kita ada 5 minit yang sama. Tapi yang membezakan kita mendapatkan pahala di sisi Allah kerana kita bersyukur ataupun tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kata sahabat lagi yang ketiga, wa tarda bil qada'i. Tanda kami beriman, kami reda dengan setiap ketetapan Allah. Segala pembahagian Allah kami reda. Maka sebab itu tuan-tuan, kita jangan bazirkan kehidupan kita yang singkat ini dengan cara kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bergembiralah dengan ketetapan pembahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak reda dengan takdir Allah? Kita kena meyakini bahawa setiap pembahagian Allah semuanya baik-baik belaka, tuan-tuan. Setiap agihan daripada Allah semuanya adalah agihan yang terbaik. Setiap pembahagian nikmat daripada Allah adalah pembahagian nikmat yang paling adil yang tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Ini keyakinan kita. Bila kita yakin setiap pemberian itu datang daripada Allah, maka apa perlu kita nak dengki kepada pemberian Allah kepada orang lain. Dia dengki-dengki, hasad dengki ni tuan-tuan. Dia timbul sebab apa? Kita dengki dengan adik kita yang kaya pada kita. Kita dengki dengan jiran kita baru tukar kereta besar. Sebab apa kita dengki-dengki ni? Kata ulama, urusan dengki ni bukan urusan kita dengan jiran kita. Bukan urusan kita dengki itu dengan adik-beradik kita. Hakikat dengki ni tuan-tuan adalah urusan kita yang tidak puas hati dengan pembahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita dengki. Kita rasa pembahagian Allah tak adil. Pasal apa dia dapat, aku tak dapat. Pasal apa jiran aku dapat, aku tak dapat. Pasal apa orang ni kahwin baru setahun dapat anak, aku 15 tahun tak dapat anak. Kita tidak merasa adil dengan pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita meyakini setiap pembahagian itu datang daripada Allah. Maka sahabat kata, وَتَرْضَ بِالْقَدَائِ. Tanda kami beriman. Kami reta dengan setiap ketetapan Allah. Sebab itu ada di kalangan sahabat, bila mereka berdoa, lantas doa mereka tidak dimakbulkan sebagaimana apa yang mereka minta. Mereka tak dapat apa yang mereka minta. Maka kata sahabat, aku bergembira kerana aku tidak dapat apa yang aku minta. Sebab apa dia kata? Waktu aku minta, yang aku minta itu datang daripada diri aku sendiri. Sedangkan yang tak bagi permintaan itu adalah datang daripada Allah yang maha mengetahui sesuatu yang terbaik kepada kita. Maka sebab itu aku bergembira dengan Allah Ta'ala tidak beri kepada aku. Jadi maka kalau kita meyakini sebegitu tuan-tuan, meyakini hakikat pembahagian itu semuanya datang daripada Allah. Pembahagian rezeki itu datang daripada Allah. Maka hidup kita akan tenang, tuan-tuan. 60 tahun hidup kita akan tenang. 30 tahun pun hidup kita akan tenang. Tidak akan ada rasa dengki pada sesiapa pun. Ini di antara kunci kezuhudan kita terhadap dunia, tuan-tuan. Supaya kita tidak tamak terhadap dunia. Urusan rezeki, apabila ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, apakah rahsia dia menjadi seorang yang zuhud? Zuhud terhadap dunia. Maka salah satu jawapan Imam Hasan Al-Basri, aku meyakini bahawa rezeki aku tidak akan diambil oleh orang lain. Maka sebab itu aku tidak pernah bimbang terhadap rezeki dan hatiku sentiasa tenang, kata Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan, ini keyakinan yang kita kena pegang bermula malam ini sampai kita mati. Apa keyakinan kita? Rezeki kita tak ada orang boleh ambil. Rezeki saya tuan-tuan tak boleh ambil. Dan rezeki tuan-tuan pun saya tak boleh ambil. Kalau saya direzekikan lepas daripada kuliah maghrib malam ni, tiba-tiba orang belanja saya Musang King sebiji. Tuan-tuan tak boleh rampas daripada saya. Walaupun tuan-tuan curi beg duit saya, tuan-tuan ambil segala harta yang ada pada diri saya, bila Allah dah tetapkan itu jadi rezeki saya, tuan-tuan tak akan boleh ambil, tuan-tuan. Sebesar manapun kerajaan atas dunia ni, tuan-tuan, dia tak boleh menyekat hatta rezeki seekor ulat yang lemah, tuan-tuan. Dia tak akan boleh sekat. Ini rezeki. Jadi kerana itulah tuan-tuan, setiap kita di kalangan kita ni ada rezeki masing-masing. Bila Allah Ta'ala dah takdirkan rezeki kita, orang lain tak boleh ambil rezeki kita. Dan bila Allah Ta'ala dah takdirkan ia bukan rezeki kita, tetap ia tidak akan sampai kepada kita.
Walaupun kita dah simpan dah nasi nak makan untuk selepas kuliah maghrib nanti. Dah simpan dah nasi bawah tudung saji kat rumah kita. Tiba-tiba balik tengok rupanya kena makan di kucing dah tuan-tuan. Allah, rupanya bukan rezeki aku, rezeki kucing rupanya. Kita dah simpan siap-siap, dah berangan dah ni nak makan nasi laut, patin tempoyak. Tiba-tiba makan di kucing makanan kita. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan, maka kata sahabat, kami reda dengan setiap pembahagian Allah. Tuan-tuan, bila pembahagian Allah sudah tidak ada untuk kehidupan kita, apa maknanya kehidupan kita sudah tamat di atas muka bumi Allah. Bila rezeki kita dah tak ada dah. Malaikat duk cek, tak ada dah rezeki kita. Rezeki terakhir pukul 4 petang esok, air TOS. Itu je rezeki terakhir. Cek punya cek tak ada. Malam esok tak ada rezeki. Lusa pun tak ada rezeki. Rupanya dia telah meninggal pada keesokan hari. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, yang pertama, iaitu hargailah kehidupan kita kerana malaikat maut akan mencabut bila-bila masa sahaja nyawa kita. Kemudian yang kedua, kata hukama, ia akan disentak daripada kehidupan kita. Wayantahibul warasatu malah, iaitu akan direntap, waris-warisnya akan menyentap akan harta miliknya. Tuan-tuan, yang akan direntap secara mengejut daripada kehidupan kita adalah harta kekayaan kita. Setelah kita mati, kita kedekut ke kita tak kedekut, harta kita akan menjadi milik waris kita, tuan-tuan. Allah, kita yang penat-penat kumpul harta, tuan-tuan, daripada kulit kita putih sampai hitam legam kulit kita duk cari harta. Daripada kita ni sihat tubuh badan sampai cacat kaki kita sebelah sebab duk cari duit siang malam. Tiba-tiba duit kita, harta kita diambil begitu saja oleh waris-waris yang mewarisi harta kekayaan kita. Tidakkah kita merasa rugi? Rugi, tuan-tuan. Kita yang duk kumpul harta. Walaupun atas dunia kita sombong kepada makhluk sampai kita kata, kalau kamu nak dapat harta aku, langkah mayat aku dahulu. Kita pesan gitu pada anak kita. Kalau kamu nak dapat harta aku, langkah mayat aku dulu. Aku yang duk cari harta ni siang malam. Kamu jangan mudah-mudah nak ambil harta aku. Tiba-tiba kita mati, tuan-tuan. Harta itu tetap menjadi milik waris kita. Walaupun kita bakhil macam mana sekalipun. Jadi maka dengan sebab itu, di mana harta kita, tuan-tuan? Kata Nabi, yang sempat kamu infakkan, kamu belanjakan itu adalah harta kamu. Apa yang kamu pakai akan menjadi lusuh. Tuan-tuan, harta kita yang kita pakai akan lusuh. Tak kiralah baju kita mahal macam mana pun. Cap polo ke, cap krokodil ke, cap buaya ke, cap biawak ke, tuan-tuan, cap ayam ke, dia tetap akan lusuh. Itu baju yang kita pakai. Apa yang kamu makan akan menjadi najis. Tuan-tuan, benda yang kita makan akan jadi najis. Semahal apapun makanan yang kita makan akan jadi najis. Jadi itu saja pengakhiran makanan yang kita makan mahal-mahal. Allah. Saya pernah, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah. Tokek steak, tuan-tuan. Dia jamu satu daging mahal. Anak. Jadi daging tu dia kata daging wagyu apa. Dia panggil golden bar, dia kata. 220 gram, harga dia lebih kurang RM1,000. Anak. Jadi tak tahulah. Tapi sebab tu dia belanja. Kebetulan dia telefon, dia kata, tolong bawa. Sebab saya waktu tu bawa tok guru saya, syekh saya. Jadi dia pun tahu saya bawa syekh. Dia kata, boleh tak bawa tok guru dengan yang ahli khidmat ni, kata, bawa ke kedai steak dia. Dia kata, dia nak belanja steak. Ha, jadi yang ahli khidmat ni, dia hidang daging biasa je lah. Ha, jadi yang tok guru ni yang special sikitnya, daging yang mahal ni. Ha, jadi tok guru, saya pun duduk dekat dengan tok guru saya ni. Jadi tok guru ni bila dapat daging lebih kurang 4-5 slice ni, dia pun ambil seketul je. Dia nak rasa je lah. Ha, nah. Jadi yang lebih tu dia bagi yang duduk dekat-dekat dengan. Jadi yang duduk jauh-jauh ni tak dapat lah. Ha, jadi saya yang duduk dekat dapatlah seketul. Bolehlah rasa atas ihsan tok guru kita ni, rasa makan daging mahal sekali. Memang lembut sungguh lah tuan-tuan daging tu. Tapi petang tu makan balik lapar. Bukan kenyang sebulan tau. Kita ingat makan daging mahal tak berak-berak dah tuan-tuan. Sayang juga nak berak ni. Ha. Tuan-tuan, makan mahal macam mana pun kena buang air juga. Tuan-tuan, minum minuman air yang seteguk harga RM5,000. Tuan-tuan kata, Allah Ustaz, sayang nak kencing malam ni Ustaz. Pasal petang tadi minum air seteguk RM5,000. Sayang nak kencing. Ha, cuba tahan kencing, tengok berapa hari boleh hidup. Tuan-tuan nak kata, tidak akan ada orang boleh bertahan walaupun semahal apa makanan dia mahal. Sebab saya dapat maklumat, lembu tu memang dia daripada luar negara, tuan-tuan. Ha, dia bela lembu tu dalam keadaan lembu tu tak pernah stres, dengar katalah.
Makna lembu tu akan sentiasa dipasang muzik-muzik yang menenangkan lembu. Di kandang lembu ni dipasang muzik-muzik. Lepas tu dia jual mahal. Dia urut pula lembu ni. Tuan-tuan jangan buat. Kalau tuan-tuan buat tak jadi mahal. Jadi dia pula macam mana dia bela tak tahu. Wallahu ta'ala lah. Jangan pula tuan-tuan pergi pasang 30 juzuk Al-Quran kat kandang lembu. Nanti tuan-tuan jual mahal lembu tersebut. Tuan-tuan kata, ni ustaz, lembu yang 30 juzuk tiap-tiap hari dengar bacaan Al-Quran. Jadi nak katanya tuan-tuan, mahal macam mana makanan yang kita makan tetap akan menjadi najis. Maka apa yang kamu infakkan, itulah harta yang kekal abadi. Sebab tu tuan-tuan berpada-pada duit harta kekayaan kita, maka satu saat akan diambil oleh waris-waris. Maka kemudian yang ketiga disebut, ia akan disentak daripada kehidupan manusia. Wayantahi bududu jismah, akan disentap, iaitu ulat-ulat akan menyentap jasadnya. Tuan-tuan, benda yang ketiga yang akan menyentap daripada kehidupan kita, ulat-ulat akan makan jasad kita tanpa minta izin kita, tuan-tuan. Setelah harta kita diragut dan diambil oleh waris-waris, kemudian tibalah pula giliran jasad kita pula, disentap pula jasad kita oleh ulat-ulat, tuan-tuan. Ni jasad yang kita duk bangga atas dunia ni, tuan-tuan. Jasad yang kita duk sombong kepada Allah. Yang kita kata, aku semayam, aku tak semayam pun aku sihat. Aku tak berzakat pun aku kaya. Aku tak sujud pun, aku tak semayam pun Allah Ta'ala tak buat apa-apa pun ke aku. Tuan-tuan, jasad yang kita sombong ini satu saat dimamah oleh ulat. Tanpa minta izin kita pun, tuan-tuan. Walaupun dulu kita ni silat tali pinggang hitam ke, taekwondo tali pinggang kelabu tai anjing ke, tuan-tuan, maka ulat dia tak akan minta izin daripada kita. Walaupun kita maha guru sekalipun, tuan-tuan, dalam seni bela pertahankan diri, tuan-tuan. Siapa pun kita, kita menteri, kita esko, kita raja di dalam segala dunia ini, tuan-tuan, pengakhiran jasad kita adalah dimamah oleh ulat. Siapa pun kita, itu hakikatnya. Sedangkan jasad kita inilah yang kita duduk jaga, tuan-tuan. Di atas dunia ni jasad kita, habiskan duit untuk jasad kita banyak, tuan-tuan. Sehingga kita lupa satu lagi pengakhiran yang tidak akan habis, iaitu rohani kita, tuan-tuan. Sedangkan rohani kita, tuan-tuan, dia tidak berakhir dengan berakhirnya jasad kita dimamah oleh ulat. Bila jasad kita mati, tuan-tuan, jasad kita habis dimamah oleh ulat, rohani tidak terhenti di situ. Rohani ni, tuan-tuan, disebut roh apabila keluar daripada jasad. Kalau roh itu orang yang soleh, bauan roh itu adalah semerbak haruman-haruman kasturi. Dan disimpan di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Tetapi kalau roh itu adalah roh orang yang fasik, roh orang yang bercakap lucah, roh orang yang tak semayang, roh orang yang sebar aib orang, fitnah memfitnah, maka roh ini akan keluar dengan sebusuk bangkai di atas muka bumi Allah dan disimpan di tempat yang paling jijik dan celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengakhiran roh, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, jangan melampau dalam urusan jasad kita. Kita, tuan-tuan, dalam urusan jasad, jangan. Kita sanggup labur berapa puluh ribu untuk alat make up kita saja, tuan-tuan. Untuk alat kecantikan, nak suruh kulit kita jadi putih, berapa ribu pula. Biarlah lengan hitam pun asal muka putih, dia kata. Dia orang, kita tak kisah lengan kaki hitam, tak apa. Asal muka putih, tak ada masalah. Tuan-tuan, kita labur jasad kita nak suruh sihat. Kita bayar pula pada jurulatih untuk ni. Badan kita jadi sadu pula, tuan-tuan. Tak salah jadi sadu ni, tuan-tuan. Yang salahnya, tuan-tuan, waktu dia gemuk, tuan-tuan, dia pakai baju labuh. Tapi bila dah makin sadu, dia pakai spender saja, tuan-tuan. Ini jadi masalah. Waktu badan dia besar, tuan-tuan, dia pakai baju labuh, okey, tak ada masalah. Tutup aurat, molek-molek ada. Tapi bila dah makin sadu, bila dah ada six pack ni, tuan-tuan, tinggal seluar dalam saja je tinggal. Itu jadi masalah. Jadi maka sebab itu, tuan-tuan, kita bayar, kita habiskan waktu kita. Pagi jogging, tengah hari futsal, petang pula badminton, malam pula gimnastik, macam-macam, tuan-tuan. Setiap hari. Sehingga kita lupa bagaimana kesihatan rohani kita, tuan-tuan. Waktu jasad kita sakit cepat, kita jumpa doktor, tuan-tuan. Sekarang bagaimana dengan rohani kita yang sakit, rohani kita yang kena kanser, rohani kita yang sedang tenat, rohani anak kita yang kena COVID, tuan-tuan. Yang ni siapa peduli, tuan-tuan? Tak ada siapa yang peduli. Sebab tu rohani ni, tuan-tuan, rohani tenat ini yang sepatutnya kita diberi keutamaan.
Ya, jasad kita boleh kita nak jaga. Kita jaga kesihatan jasad pun di atas tuntutan agama. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa rohani kita ni, tuan-tuan, dia perlu kepada ubat. Sebab tu kita datang rumah Allah Ta'ala, tuan-tuan, kerana kita nak mengubati rohani kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, ulama itu seumpama doktor. Dan begitulah juga doktor bagi jasad itu adalah doktor, adapun ulama itu adalah doktor bagi penyakit rohani kita. Jadi maka dengan sebab itu, tuan-tuan, kita bersegera dalam mengubati rohani. Apatah lagi ketenatan yang berlaku, tenatnya rohani generasi kita hari ini, tuan-tuan, sadak siapa yang peduli. Ya, kita ni kisah tentang kecerdikan akademi anak-anak kita. Tapi bagaimana akhlak dengan anak-anak kita, tuan-tuan? Yang sekarang ni yang paling membimbangkan, tuan-tuan, adalah jangkitan HIV bukan melalui jarum ataupun melalui jarum dadah ni, tuan-tuan, tetapi jangkitan HIV sekarang ni adalah melalui kes liwat, tuan-tuan, dan kes seksual sesama jantina yang semakin merebak hari ni, tuan-tuan. Yang hari ni bukan saja kes gangguan seksual ini berlaku pada pelajar yang bukan aliran agama, tetapi sudah mula merebak ke dalam pelajar-pelajar tahfiz dan pelajar-pelajar aliran agama. Saya berani sebut, tuan-tuan, sebab saya pernah tangkap budak liwat, tuan-tuan. Anak, saya pernah tangkap budak liwat, tuan-tuan. Yang mana sejak PKP ni, tuan-tuan, mereka ketagih video lucah ramai, tuan-tuan. Sejak PKP duduk rumah, sibuk dengan benda ni, tuan-tuan, ketagih dengan video lucah, masya Allah. Yang ni ketenatan rohani kita ni, siapa peduli, tuan-tuan. Yang mak ayah mereka ni ahli masjid, tuan-tuan. Bila dapat tahu anak terlibat dengan video lucah, tuan-tuan, pensan mak ayah, tuan-tuan, Allah. Sian, tuan-tuan. Jadi maka dengan sebab itu, tuan-tuan, didik keluarga kita dengan agama. Maka rohani kita yang semakin tenat, rohani kita yang sakit ni, tuan-tuan, mesti diubati. Kenapa pengakhiran jasad kita hanya berakhir di liang lahat, adapun rohani kita tetap berjalan. Sehinggalah perjalanan menempuh ke titian sirat, kemudian sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudian yang keempat, tuan-tuan, disebut, iaitu wayantahibu khusama'u amalah, iaitu akan disentap akan olehnya daripada orang-orang yang menuntut daripada akan amalannya. Tuan-tuan, perkara yang keempat, siapa yang akan menyentap daripada kita, orang yang kita berbuat zalim di atas dunia, dia akan mengambil amalan kita daripada kita tanpa sebarang keizinan kita. Ini adalah orang yang bankrupt, orang yang muflis. Orang yang bankrupt di akhirat kelak, tuan-tuan, Nabi SAW menyebut, innal muflis min ummati. Sesungguhnya orang yang bankrupt di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat kelak, bisalatin, dengan membawa amalan semayang dia. Tuan-tuan, orang yang bankrupt boleh berlaku kepada orang yang semayang. Hak tak semayang, hak tu memang bankrupt awal-awal lagi. Yang tak semayang ni memang bankrupt daripada awal lagi, tuan-tuan. Orang yang tak semayang ni, kita tak nak cakap, sebab yang ni memang bangsat dunia dan akhirat. Ha, ni orang yang tak semayang. Hak tak semayang ni, tuan-tuan, kaya macam mana, mati tak semayang, diberi jaminan dia bangsat dunia dan akhirat. Dia pegang jawatan besar macam mana atas dunia, tak semayang, tuan-tuan, dia bangsat dunia dan akhirat. Ini orang yang tak semayang. Tapi orang yang semayang juga boleh menjadi muflis dan bankrupt, tuan-tuan, macam mana kata Nabi. Sedangkan dia qiyamul lail tak pernah tinggal, solat sunat rawatib tak pernah tinggal, solat sunat duha, solat sunat isra'. Lalu kemudian kata Nabi, wasiyamin, dia bawa amalan puasanya. Di akhirat kelak dia bawa amal puasanya, tuan-tuan. Dia bawa amalan puasanya, puasa sunat Arafah tak pernah tinggal, puasa sunat 6 pun sentiasa buat, puasa sunat putih pun buat, Isnin kami pun puasa sunat. Wazakatin, kata Nabi, dia juga orang yang berzakat. Maknanya dia orang yang tidak kedekut hartanya. Dia keluarkan hartanya, diinfakkan pada jalan Allah. Tetapi kata Nabi, sedangkan di atas dunia hari itu dia pernah buat zalim, tuan-tuan. Dia caci maki manusia, dia sebar aib orang, dia fitnah orang, dia pukul orang dengan jawatan dia, dia bohongi orang, kemudian dia ambil harta orang dengan cara yang haram, dia bunuh orang, tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW, diambil pahalanya oleh orang yang telah dia berbuat zalim. Jadi pahalanya akan diberikan kepada orang yang telah dia buat zalim. Dia reda ke tak reda, dia kena beri. Tiba-tiba kata Nabi, habis pahala dia. Semua pahala zakat dah habis, pahala puasa pun dah habis, pahala salat pun dah habis.
Sedangkan kata Nabi, dosa kezalimannya masih lagi banyak berbaki. Dosa kezalimannya masih banyak. Maka kata Nabi lagi, diambil pula dosa orang yang dia telah buat zalim itu dihempak ke atas diri dia. Allah. Akhirat ni tuan-tuan nak buat amal soleh pun tak boleh dah. Maka sehinggalah dia menjadi bankrupt. Kata Nabi, faturiha finnar. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata dia dihumban ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita bayang hadis ni tuan-tuan, Allah, biarlah aku tak jadi pemegang jawatan pimpinan pun tak apalah. Walaupun gaji besar, elang besar tak apalah. Sebab tuan-tuan, sebanyak mana dia buat zalim, sebanyak orang itu yang akan menuntut darinya di akhirat kelak. Sebab tu pemimpin ni tuan-tuan disebut dua kelompok pemimpin. Pemimpin kalau dia adil, dia akan terus dimuliakan oleh Allah. Kalau kita belajar hadis tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak, tuan-tuan perasan tak? Hadis ini yang menyebut golongan yang paling pertama sekali mendapat naungan Allah, Al-Imam Adil, iaitu pemimpin yang adil. Dan orang yang hati bertaut dengan rumah Allah itu di bawah daripada pemimpin yang adil. Bererti pemimpin yang adil lagi mulia dengan orang yang hatinya bertaut dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pemimpin yang adil ni susah. Tapi kalau dialah yang khianat, dia buat zalim, dia guna jawatan ambil harta rakyat, dia khianat dengan amanah dia, seberapa ramai kezaliman yang dia buat akan menuntuknya di akhirat kelak sehingga dia tersungkur rebah bankrupt tuan-tuan. Walau disebut faturiha finnat, dia dihumban terus dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saya kata tuan-tuan, Nabi yang kata tuan-tuan. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila sebut hadis ni kita akan mula beringat dosa kita dengan makhluk. Maka kita tuan-tuan, dosa kita dengan makhluk cepat minta ampun tuan-tuan. Dosa dengan makhluk tidak akan terampun dengan solat sunat tasbih yang kita buat. Dosa kita dengan makhluk ni tuan-tuan, tak terpadam kita hanya sedekah. Dosa kita dengan makhluk ni tidak terpadam dengan kita ni hanya dengan taubat kita dengan Allah. Maka kita kena selesaikan dosa kita dengan makhluk di atas dunia dengan sebenar-benar taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan, empat perkara ni disebut berhati-hati. Berpada-pada di dalam kehidupan kita. Kerana ia akan disentak dan diretap daripada kehidupan kita ini dengan begitu cepat. Maka usia kita ni tuan-tuan akan berlalu dengan begitu cepat. Kita tak akan sangka kita akan mati esok, lusa, tulat, minggu depan. Kita tak akan sangka tuan-tuan. Maka sebab itu persiapkanlah diri kita hari ini. Badiru bil amal. Maka segeralah kamu beramal dengan amal yang soleh sebelum datang zaman fitnah. Sibukkan diri kita tuan-tuan dengan amal yang soleh. Kita kalau malas nak baca Quran sekalipun tuan-tuan, satu amalan guru saya kongsi, kalau kita ni malas sangat nak baca Quran, nak buat zikir-zikir yang panjang-panjang malas, cukup kita istiqamah dengan selawat tuan-tuan. Istiqamah dengan selawat. Perbanyakkan selawat. Selawat ni hebat tak hebat selawat tuan-tuan. Siapa yang berselawat, walaupun selawat tu dia bukan niat untuk minta ampun dengan Allah, tetapi asbab selawat telah mengampunkan dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini selawat. Selawat dia bukan sahaja mendekatkan kita dengan jasad Rasulullah. Mendekatkan kita dengan Rasulullah yang jauh dengan kita. Selawat bukan sahaja menghilangkan duka cita dalam kehidupan kita. Bahkan selawat memberikan keampunan kepada kita. Jadi paling-paling tidak tuan-tuan, setiap hari ni selawat 1,000 kali setiap hari. Ataupun paling-paling tidak 1,000 kali hari Jumaat. Paling-paling tidak. 1,000 kali ni sekejap je tuan-tuan, 40 minit selesai 1,000 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 1,000 kali ni sekejap je tuan. Dengar 1,000 ni macam gerunnya. Tapi tak sampai 1 jam. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, siapa yang istiqamah dengan selawat ni, maka Allah berikan kemuliaan yang besar. Satu ketika sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku peruntukkan seluruh waktu aku berdoa, aku gantikan dengan aku berselawat kepada kamu, ya Rasulullah? Ini sahabat tanya tuan-tuan. Ya Rasulullah, kalau aku peruntukkan setiap waktu aku berdoa, aku tak doa benda lain, melainkan aku selawat pada kamu. Maka kata Nabi, akan dihilangkan duka cita dalam kehidupan kamu dan akan diampunkan dosa kamu. Ini Nabi sebut tuan-tuan. Allah hilangkan duka cita dalam kehidupan kamu. Segala duka cita kita akan hilang, lenyap tuan-tuan. Allah gembirakan hati kita, tenangkan hati kita. Allah luaskan hati kita dengan keluasan, ketenangan daripada Allah. Dan Allah berikan keampunan kepada kita. Lepas tu dengan asbab selawat,
maka ada orang dia mati dalam keadaan bermaksiat, tuan-tuan, maka Nabi datang memberi syafaat kepadanya di akhirat kelak. Asbab kena selawat saja. Dia ni orang yang buat maksiat, tapi bila saat dia mati, Allah Ta'ala jadikan kematiannya itu mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Jadi maka sebab itu muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah, muliakan saat Allah Ta'ala kurniakan pada kita dengan keberkatan usia. Barangkali saya dulu mati dulu berbanding dengan tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kita sama-sama muliakan kita. Yang datang mengaji ikhlaskan niat. Maka saya yang datang mengajar pun saya kena ikhlaskan niat. Tak ada guna tuan-tuan kalau saya mengajar, pandai bercakap sekalipun, pandai keluarkan hadis Nabi, sekiranya saya tidak ikhlas tuan-tuan, lenyap segala amal saya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah tuan-tuan, maka moga-moga kita sama-sama dapat manfaat dan peringatan ini, moga-moga kita sama-sama dapat berkumpul dalam keadaan mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu tuan-tuan datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada malam yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakallahu. Alhamdulillah bil alamin. Amin rabbil alamin.